warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita kedatangan narasumber yang merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone dari Prodi Program Studi Hukum Tata Negara, dan beliau juga merupakan pendiri narasi elaborasi sekaligus penulis dari Suara Aksara Suara Rasa. Nah, untuk perkenalan lebih lanjutnya saya persilahkan kepada kakak, mungkin bisa menjelaskan identitas diri kakak. Baik, terima kasih. Pertama ya, terima kasih atas undangannya, atas kesempatan yang diberikan hari ini. Jadi terkait identitas diri, karena nama Dadang Haryanto, akrab dipanggil Dadang. Alamat Desa Tadampale, Kecamatan Sembulu, Kabupaten Bone. Tempat tanggal lahir juga 23 Maret tahun 2000 di Sampurbia. Dan terkait apa lagi? Ya, program studi Hukum Tata Negara. Nah, sekarang semester akhir semester 8. Hobi membaca, menulis. Dan terkait yang tadi yang dikatakan bahwa narasi elaborasi ya, kami juga merupakan pendiri, salah satu pendiri dari narasi elaborasi, yang dimana kemudian suatu lembaga yang fokus di bidang penelitian karya tulis ilmiah, yang kemudian menyediakan jasa kepada mahasiswa-mahasiswa untuk konsultasi terkait karya tulis ilmiah dan terkait buku juga. Alhamdulillah tahun ini kami berhasil menerbitkan buku yang kedua, Suara Aksara Suara Rasa, karena buku yang pertama itu merupakan buku yang kemudian ditulis bersamaan dengan apa, bareng sama teman-teman. Jadi kalau buku sendiri itu baru Suara Aksara Suara Rasa. Jadi mungkin hanya itu kalau identitas singkat ya. Kasih kak. Kan inti dari pembahasan kita kali ini itu mengenai etika kepenulisan karya tulis ilmiah. Nah, di sini mungkin apa istilahnya itu, untuk melangkah lebih jauh mengenai etika kepenulisan itu sendiri, saya ingin bertanya kak, apa sih, bagaimana sih pandangan kakak mengenai kepenulisan pada saat ini jika kita kaitkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang kebanyakan yaitu mungkin bisa dibilang mengerjakan sesuatu dengan berdasarkan sendiri kompas begitu. Jadi terkait pandangan kepada siswa-siswa secara umumnya ya, ketika diberikan tugas karya tulis ilmiah, kalau pandangan pribadi saya melihat mahasiswa hari ini itu kurang aktif dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah, di mana ketika kita lihat contoh misalnya banyak kasus dan belajar dari pengalaman dan melihat dari orang-orang di sekitar, banyak ketika dikasih tugas karya tulis ilmiah, misalnya makalah ya, ketika dikasih tugas disuruh buat makalah, banyak mahasiswa yang saya dapatkan justru malah copy paste dari Google kemudian dikumpul atas nama diri sendiri. Nah, itu kan melanggar etika. Dan kemudian yang kedua, ketika pandangan saya melihat mahasiswa sekarang itu istilahnya, kalau dibilang hedon iya, tapi saya ketika hanya dikatakan mahasiswa hari ini hedon dalam artian hanya kepentingan individunya saja, itu tidak cukup. Karena mahasiswa sekarang selain hedon, banyak ya, kebanyakan ya, tapi tidak semua, kebanyakan mahasiswa sekarang selain hedon dia juga malas. Dalam artian ketika punya tugas, selain copy paste, ketika tidak di copy paste pasti disuruh kerjakan atau meminta seniornya buatkan, atau misalnya menyuruh orang membuatkan makalah dan kemudian memberikan fee. Itu kan sebenarnya salah satu perbuatan yang kemudian menunjukkan bahwa karakter mahasiswa hari ini mengalami degradasi, atau mahasiswa sekarang hari ini mengalami degradasi di bidang kepenulisan, di mana mau dibilang tidak paham sudah kuliah, mau dibilang paham tapi masih copy paste. Nah, mungkin kalau gambaran umum itu. Bagaimana dengan teman-teman, mungkin ada ingin ditanyakan mengenai etika kepenulisan itu? Baik, begini, menurut kakak seberapa penting sih etika kepenulisan dalam karya tulis ilmiah ini? Kalau terkait seberapa penting
etika kepenulisan karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya saya bertanya, pentingnya kita mau di range dalam artian dari yang ke 1 sampai 10 atau ke bagaimana? Ke intinya. Atau secara umum saja? Secara umum saja. Nah, kalau seberapa penting sih, kalau bagi saya pribadi yang kemudian salah satu orang yang kebetulan bergelut di bidang kepenulisan, saya menganggap bahwa etika kepenulisan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki setiap mahasiswa, dan utamanya mahasiswa yang bergelut di bidang penulisan. Karena ketanpa etika, selainnya ketika dalam melakukan sesuatu, etika itu sangat penting. Bukankah pucuk tertinggi dari ilmu pengetahuan itu adalah etika? Nah, makanya kemudian ketika ditanyakan seberapa penting sih etika penulisan karya tulis ilmiah, itu kalau bagi saya sangat penting. Istilahnya sama sih, kalau membuat sayur harus pakai garam. Ya. Mungkin itu kalau mungkin masih ada pertanyaan. Begini kak. Kan di sini kita membahas etika kepenulisan. Di dalam kepenulisan itu etika seperti apa sih yang perlu diperhatikan? Seperti mungkin kita ambil contoh plagiarisme. Oh ya. Ya. Di pertanyaan yang sederhana, cuman kurang yang mengetahui. Terkait etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, sebelum kita mengetahui apa-apa yang kemudian menjadi poin-poin dari etika penulisan karya tulis ilmiah itu sendiri, perlu kita paham bersama bahwa etika kan pertama, latar belakang etika muncul. Etika kan istilahnya merupakan salah satu cabang filsafat yang kemudian berada di bidang aksiologi, teori tentang nilai. Nah, di bagian aksiologi terbagi etika dan estetika. Etika berbicara tentang baik dan buruk, estetika berbicara keindahan. Nah, kalau berbicara terkait baik dan buruk, otomatis berbicara terkait moral. Nah, maka dari itu ketika berbicara terkait etika dan kemudian direlasikan kepada karya tulis ilmiah, maka dari itu yang pertama yang menjadi poin pertama dari etika karya tulis ilmiah, yang pertama itu kejujuran. Nah, itu tidak lepas. Kenapa kemudian kejujuran dalam penulisan karya tulis ilmiah? Karena banyak yang tidak sadar ketika ditanya siapa yang buat ini karya tulis. Nah, banyak yang langsung mengatakan saya, padahal copy paste. Nah, kemudian yang kedua terkait dari yang tadi dikatakan. Nah, etika yang poin kedua itu terkait bebas dari plagiarisme. Nah, dalam artian dalam melakukan penulisan karya tulis itu kita harus mencantumkan referensi-referensi, dari mana kita mendapat materi ini, apakah referensi itu akuntabel atau tidak. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu menjunjung hak cipta atau copyright-nya. Apalagi di Indonesia kan sudah diatur terkait pelanggaran hak cipta itu, kalau tidak salah Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Nah, itu diatur terkait copyright, bagaimana kemudian apakah misalnya saya punya tulisan nih. Toh, saya punya tulisan. Saya posting di blog saya. Nah, saya posting di blog, kemudian kau copy secara keseluruhan dan kemudian kau share. Nah, kemudian kau share dan mengatasnamakan dirimu. Nah, itu pelanggaran hak cipta. Dan itu dendanya minimal, paling minimal itu kalau tidak salah 8 juta dan minimal penjara itu 5 tahun kalau tidak salah ya. Dan kalau untuk lebih jelas undang-undangnya mungkin bisa dibuka Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Itu ya, kemudian yang ketiga ya. Kemudian yang keempat itu keabsahan atau validitas. Istilahnya bagaimana, apakah referensi yang dipakai dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, etika yang keempat itu kita harus mengedepankan etika validitas atau keabsahan. Apakah materi yang kita dapat ini dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Jangan sampai ketika kita ambil materi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian dikonsumsi oleh orang-orang banyak. Nah, itu akan menjadi salah satu bentuk pelanggaran etik dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian yang kelima, ketepatan. Nah, ketepatan yang dimaksud seperti apa? Misalnya banyak yang tidak ini ketepatan terdengar sederhana, akan tetapi ini istilahnya memiliki banyak orang yang tidak paham. Kenapa kemudian? Etika yang kelima yang itu terkait ketepatan. Ketepatan yang dimaksud adalah kesesuaian ketepatan materi. Apakah di sini misalnya kita sudah buat outline nih. Nah, karena kan dalam menulis membuat karya tulis ilmiah kita harus buatkan dulu outline, gambaran umum ya, garis besar nanti alur tulisan. Nah,
misalnya di poin pertama, misalnya kita bahas PJ, pengurus teman gender misalnya. Nah, kemudian yang kedua, kita bahas terkait IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, akan ketepatan yang dimaksud, misalnya banyak yang tidak menyadari bahwa oh ternyata materi yang dimasukkan di poin A itu materi dari IPM. Nah, misalnya tertukar, makanya etik yang harus kita kedepankan itu ketepatan dalam melakukan penulisan. Nah, jadi ikut terkait etika penulisan karya tulis ilmiah, ini 5 hal yang paling pokok ya. Tapi yang paling penting itu terkait hak cipta dan bebas dari plagiarisme. Karena ini yang banyak sekali terjadi. Nah, misalnya, karena ketika ini dalam penulisan karya tulis ilmiah, ya dalam penulisan karya tulis ilmiah, walaupun bukan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik sebenarnya misalnya quotes-quotes yang ya quotes-quotes yang sering ditulis atau diposting oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang, kan mahasiswa yang identik dengan karakter yang hedon sering nih ketika foto saja copy caption di Google kemudian ditempel itu kan, tanpa mencantumkan penulis nama penulis, nah itu kan melanggar hak cipta. Tapi banyak yang menyadar apa tidak memahami ini pelanggaran hak cipta tidak sesempit kita mengartikan bahwa kita copy dari buku kemudian kita tempel kemudian kita share, tidak seperti itu saja. Hak cipta misalnya saya buat nih, misalnya yang sering saya lihat anak-anak posting, teman-teman saya posting, misalnya lisan pembicara yang lurus tidak akan pernah didengarkan oleh telinga pendengar yang bengkok. Nah ini sering saya lihat banyak orang yang pakai tanpa mencantumkan nama saya. Itu kan melanggar hak cipta. Nah, terlebih lagi ketika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, apa sih susahnya mencantumkan penulis? Tuh. Ini kan dengan mencantumkan nama penulis atau kesumbernya, itu kan merupakan salah satu bentuk penghargaan kita, ucapan terima kasih kita terhadap penulisnya. Dia yang menulis, kemudian kita yang share. Nah, apalagi ketika sebuah tulisan kita jadikan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, itu dendanya dalam undang-undang itu lebih tinggi lagi. Nah, makanya jangan mengartikan, karena ini yang paling pentingnya hak cipta dan copyright. Jangan menyempitkan arti dari hak cipta sebatas tulisan-tulisan yang ada di buku. Nah, misalnya postingan-postingan saja ketika misalnya, banyak nih kata-kata misalnya, nana sekarang posting misalnya kata-kata yang sering dikeluarkan Fursa Basari misalnya. Nah, kemudian di copy tanpa mencantumkan walaupun misalnya orang yang membacanya tahu bahwa ini kata-katanya Fursa Basari, tapi ketika dia tidak mencantumkan nama Fursa Basari, toh. Nanti ketika misalnya Fursa Basari melihat nih postingan ini, toh. Nah, kemudian Fursa Basari keberatan, dia bisa diangkat ke penjara, dia bisa dilaporkan. Nah, dengan tuduhan mengambil hak cipta. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Jadi terkait pertanyaan tadi, terkait seberapa penting sih di etika dalam penulisan, ya penting sekali. Karena ini sebenarnya terdengar sederhana, tapi ketika kita lalai dalam memahami etika kepenulisan, itu kita bisa dijerat pasal loh. Apalagi kita hidup di negara hukum. Anu sedikit saja lapor, sedikit saja lapor. Nah, misalnya seperti yang dilakukan apa siapa lagi yang penyanyi yang sering dituduh penyanyi cover itu? Sidan. Nah, Sidan sama Triswaka. Nah, itu kan di situ kan ada isu terkait pelanggaran hak cipta. Memang ini bukan bentuk dalam karya tulis ilmiah, tapi ketika berbicara terkait hak cipta banyak. Nah, makanya kemudian vokalisnya Kang Emden itu kan kemudian untung somasi yang diberikan kepada orang-orang yang mengcover itu dicabut. Misalnya Ahmad Dhani sudah memperingatkan jelas bahwa siapapun yang menyanyikan lagu saya dengan tanpa seizin saya, nah saya akan, dan ketika saya tahu, saya akan datangi dia dengan membawa polisi. Kan hak cipta. Makanya kemudian, apalagi dalam karya tulis ilmiah yang kemudian untuk konsumsi publik. Nah, jangan, karena karya tulis ilmiah yang kemudian diperuntukkan untuk publik, kita harus memperhatikan 5 tadi, kejujuran, terbebas dari plagiarisme. Kemudian hak cipta atau copyright, kemudian keabsahan atau validitas,
dan kemudian ketepatan. Nah, jadi yang harus diperhatikan dalam karya tulis ilmiah sebenarnya ketika berbicara terkait etika karya tulis ilmiah banyak yang bisa kita bahas. Karena misalnya mau masih mau misalnya kita dalam pengajuan judul nih. Nah, etika terkait poin kelima tadi ketepatan. Banyak mahasiswa yang kemudian mengajukan judul tanpa memiliki latar belakang masalah. Nah, jadi istilahnya kita harus tahu alurnya. Nah, jangan mengajukan judul dulu baru kita ramu latar belakang. Yang pertama yang harus kita lakukan sesuai dengan etika kepenulisan. Nah, yang pertama kita harus tahu apa masalahnya. Kita harus cari masalah dulu. Kemudian dari satu masalah kita ramu, buatkan judul. Nah, baru. Karena banyak yang buat judul tapi tidak tahu apa masalahnya judul. Nah, toh. Misalnya lagi sebenarnya banyak sih. Nah, tempat ada yang mau ditanyakan atau Tadi kakak menjelaskan tentang plagiarisme dan copyright. Apa sih perbedaan dari kedua tersebut? Nah, kalau bedanya plagiarisme sama copyright itu copyright sama dengan hak cipta. Itu kan copyright itu milik individu. Hanya ada satu orang. Nah, kalau pelanggaran apa? Kalau plagiarisme misalnya dalam satu tulisan nih. Misalnya skripsi. Skripsi kan ada puluhan di situ, ada puluhan sumber referensi. Nah, toh. Jadi kemudian kapan bisa dikatakan plagiarisme? Kemudian ketika semua yang ada dalam skripsi itu kita copy, itu plagiarisme. Biar bukan semua, tapi 50% itu sudah bisa dikatakan plagiarisme. Nah, kemudian terkait hak cipta, misalnya satu skripsi, bukan hak cipta itu, bukan ada pada catatan kaki atau daftar pustaka, tapi hak cipta, ya, sudah ada di penulis. Nah, makanya antara ketika melakukan penulisan, kita cantumkan daftar pustaka, kita cantumkan footnote atau body note, ya, itu untuk kemudian menghindari di pasal pelanggaran hak cipta. Jadi terkait perbedaannya satu untuk individu, satu untuk keseluruhan. Selain satu milik individu, satu milik secara keseluruhan. Nah, jadi selain penempatannya yang beda. Okay. Jadi apa saja sumber referensi yang dapat diambil dari karya tulis ilmiah? Kalau sumber, sebenarnya banyak ya. Kalau sumber. Nah, tapi kalau dalam karya tulis ilmiah, misalnya di salah satu laptop kita, terpasang Mendeley. Nah, itu kan salah satu aplikasi di laptop yang kemudian untuk lebih mempermudah kita. Itu kan mengindeks dan banyak style yang ada di dalamnya. Nah, misalnya di situ ada book, jurnal artikel, book section dan masih banyak. Jadi terkait apa saja yang bisa kemudian dijadikan referensi karya tulis ilmiah, istilahnya apapun yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan sumbernya itu bisa dijadikan, misalnya hasil wawancara, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, itu semua bisa dijadikan sumber dalam karya tulis ilmiah selama itu bisa dipertanggungjawabkan ataukah terwujud keabsahan materinya sudah terwujud. Kan, tapi ketika dalam melakukan karya tulis ilmiah misalnya, karena kan karya tulis ilmiah terbagi-bagi juga. Nah, ada yang disebut dengan makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, misalnya kalau dalam makalah itu kan bisa dipakai buku semua, bisa jurnal semua. Aturannya ya, kalau dalam jurnal referensi yang harus dipakai itu kan juga ada aturan. Berapa tahun terakhir terbitannya? Nah, itu salah satu itu ketepatan, salah satu etika dalam ketepatan tadi. Misalnya, referensi yang dipakai itu merupakan terbitan 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Nah, itu salah satu bentuk etika tadi ya ketepatannya. Jadi terkait referensi banyak sebenarnya yang bisa dipakai. Tapi kalau sumber referensi itu, ya misalnya kita bisa kalau mahasiswa sekarang saya rekomendasikan kepada Google Cendekia, itu lebih mudah ya. Google Scholar. Kalau jurnal bisa di Doaj, selain Doaj. Kalau buku silahkan daftar KTP-nya di Perpusnas. Nah, bisa juga banyak. Nah, karena yang jadi masalah itu banyak mahasiswa tidak tahu cari referensi. Tidak ada buku, ke Perpus tidak temukan buku. Pusing, padahal sekarang kan zaman yang sudah modern.
buku sudah ada dalam bentuk online. Dari perpustakaan sudah dibilang online. Jadi sumber-sumber referensi banyak. Ya. Jadi tapi untuk tadi mudah gunakan Wikipedia. Ya. Dan kalau untuk jurnal Doaj banyak. Doaj itu jurnal. Itu pusatnya jurnal, baik jurnal nasional dan internasional. Ada yang Sinta 1 sampai Sinta 4. Banyak. Ya, untuk terima kasih penjelasannya mengenai etika kepenulisan sebagai karya tulis dunia. Nah, untuk kali ini mungkin hanya itulah yang sempat kita bahas. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kakak karena telah menyempatkan. Santai, kita lagi santai. Karena kakak telah menyempatkan untuk berbincang-bincang mengenai KTI yang lagi terfokus itu ke etika. Jadi kalau mau bicara lebih lanjut terkait karya tulis ilmiah, silakan hubungi admin narasi elaborasi. Mau sekedar diskusi siap, bisa. Siap. Mau dibimbing juga bisa. Ya, mau dibimbing juga bisa. Ya, terima kasih kak. Itulah kita pamit saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.